Halo Sobat Cerdas, belajar matematika asing bersama Pak Fendi. Materi penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Bagaimana cara pengerjaan operasi hitung pecahan khususnya penjumlahan dan pengurangan? Apakah kalian ingin tahu? Marilah kita pelajari bersama-sama. Penjumlahan pecahan campuran. Contohnya, pecahan 1 2/3 ditambah 2 1/4 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, menjumlahkan bilangan bulat 1 dan 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Langkah kedua, menjumlahkan pecahan 2/3 ditambah 1/4. Karena penyebut tidak sama, maka perlu disamakan dengan mencari KPK. KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 kali 1 sama dengan 3. Sehingga ketemu 3/11/12. Oke, Sobat Cerdas, kita lanjutkan belajar matematika asik bersama Pak Fendi. Langsung saja pada pengurangan pecahan campuran. Contohnya, 2 1/2 dikurangi 1 1/4 sama dengan titik-titik. Langkah penyelesaiannya, mengurangkan bilangan bulat 2 dan 1. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Langkah kedua, mengurangkan pecahan 1/2 dikurangi 1/4. Karena penyebut tidak sama, maka perlu disamakan dengan mencari KPK. Masihkah kalian ingat bagaimana mencari KPK? Ya, KPK 2 dan 4 adalah 4. Sehingga penyebutnya 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 4 dibagi 4 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Sama dengan 1, penyebut 4, 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Sehingga ketemu pecahan 1 1/4. Sobat Cerdas, demikian belajar matematika asik bersama Pak Fendi. Jangan lupa untuk selalu belajar. Sampai jumpa kembali.